Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa semua, walolo habari, apa kabar guys? Jumpa lagi dengan saya, Mama Nunung di SF Channel. Hari ini saya akan ajak pemirsa semua untuk bikin cemilan lawas khas daerah Gorontalo, yaitu tili ayah. Dan tili ayah ini biasa disajikan saat doa arwah atau bisa juga saat bulan Ramadan untuk buka puasa ya pemirsa. Kita lihat bahan-bahannya apa saja. Nah, ini dia bahan-bahannya apa saja. Yang pertama 6 butir telur, 200 gram gula aren atau gula merah, 300 ml santan kental. Dan cara membuatnya adalah ini dikocok sampai gulanya larut, gula arennya larut ya. Nah, kalau gula merahnya sudah larut atau gula arennya sudah larut, kemudian kita tambahkan kalau sudah bagus, sudah tercampur bagus, kemudian kita saring. Kita saring ya, karena biasanya ada gula merah. Kalau dia tidak berbusa lagi, nanti kita kocok sedikit lagi. Dan ini wadah untuk mengukus tili ayah yang tadi. Jadi ini kita kukus di sini tempatnya saja. Kan dia kalau ditapis, nanti dia tidak ada gula merah yang bergelintir atau ampas-ampas dari gula merah atau gula aren itu ya pemirsa. Nah, ini sudah bisa dikukus.
setelah jadi saya kukus selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Tergantung banyaknya til ayam yang dibuat. Jadi kalau dia agak banyak dia 20 menit. Pastikan air dalam dandangnya ini sudah mendidih. Dan ini sudah mendidih ya, cuma saya matikan tadi. Jadi pastikan dia sudah mendidih supaya dia langsung proses. Oke, kita tutup ya. Kita tunggu 15 sampai 20 menit. Nah, setelah 20 menit ini sudah masak, sudah matang ya pemirsa, ini sudah jadi. Nah, ini jadinya pemirsa. Ini pilih ayam anti gagal. Jadi kuncinya atau tipsnya, kalau kita buat 6 butir telur, jadi itu ukuran santannya juga itu harus sebanyak itu cangkang telurnya itu. Jadi dia sebanyak cangkangnya itu. Nah, tadi sudah saya ukur itu 6 butir telur itu sebanyak 300 ml. Jadi santannya juga saya bikin 300 ml. Oke, ini saya angkat, saya matikan kompornya dan saya angkat ya pemirsa. Nanti kita dinginkan, setelah dingin baru kita coba. Kita makan pemirsa. Ini kita bagi ya pemirsa. Saya coba ya pemirsa. Paknyus. Pedas. Oke. Selamat mencoba ya pemirsa. Sekarang saya bawa di ruang keluarga, nanti kita makan sama-sama. Oke. Hai semua. Siapa Mami Sophia di sana? Hari tiur mau makan?
pemirsa semua, setelah saya bikin cemilan laut khas Gorontalo, pilih ayah yang anti gagal ya. Dan selanjutnya kita sama-sama makan dan menikmati apa yang saya bikin. Dan sekarang saatnya kami istirahat pemirsa, kenyang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.